saya tersebut berusaha untuk kali itu melihat bahwa film dalam menjadi kamar mandi itu mempunyai filosofi yang cukup baik, bagus sekali, lucu, apa yang menggelitik bahwa hanya ini kok hanya karena suaranya bagus, wajahnya cantik, bodinya wow gitu, tapi dilarang. Wah ini sesuatu yang kata-katakan imajinasi. Terus juga kami sangat antusias untuk mengangkatnya dalam sebuah film. Pastinya berbeda sama sekali ya. Orde baru itu sangat berbeda dengan hari ini. Satu ini apa ini? Ya nggak tahu lain. Saudara semua kenal teater koma. Kayak gitu tuh dilarang gitu. Tentu saja dilarang, tapi tentunya saja sukses. Pergantian kuasa. Nah jadi dan waktu itu tapi orang tidak terlalu kaget. Saya tidak mau mengalami nasib yang sama. Jadi ketika saya menceritakan semua itu, saya alihkan apa yang tadinya penguasa menjadi mayoritas. Nah, ketika John membuat film itu sekarang, nampaknya jadi malah nyambung ya. Ya, kita sering bermasalah dengan orang banyak. Tapi jangan khawatir, ini bukan film politik yang penuh protes kayak demo, sama sekali tidak. Ini adalah sangat lucu lah, lucu sekaligus kritis. Dan saya kira apapun perubahannya itu masih bertahan dalam film. Monggo Mas Don. Kalau rekam Rob. Selamat siang teman-teman pemain kru dan para hadirin hadirat dari wartawan yang saya muliakan. Tadi saya ada wartawan biasa hitam, nah kenapa kayak pakai kacamata hitam? Saya bilang kalau mau jawaban yang filosofis, mau jawaban yang kita berduanya aja. Saya bilang mulai saat ini apapun yang saya bikin saya akan pakai kacamata hitam pada saat saya berikan. Kenapa? Karena dibalik kacamata hitam itu semuanya kebenaran. Ketika saya buka kacamata saya semua palsu. Saya nggak mau palsu. Film saya adalah film kebenaran. Jadi ini jawabannya. Oke John. Ya, kalau saya lepas kacamata saya maka saya lihat semuanya palsu. Dolar palsu. Jadi the real life adalah di kacamata saya. Karena saya membuat film, saya membingkai sesuatu berdasarkan kacamata saya. Terima kasih Pak Puji Kurniawan, orang gila buat saya. Karena terus terang tidak sedikit uangnya keluar di sini hampir 8 miliar hanya untuk sebuah film yang melawan sistem, melawan tren dan malah mencoba untuk menjadi pionir atau tren sendiri dalam sinema Indonesia. Karena begitulah seharusnya seorang produser atau seorang pembuat dalam melahirkan karya yang kita namakan sinema Indonesia. Film ini tidak berat, film ini cuma cerita tentang seorang gadis yang korban persekusi dari prasangka. Ya. Kemudian dia menjadi persekusi oleh banyak orang karena dituduh telah mengakibatkan kehancuran dari sebuah tempat, dikemas dengan sangat lucu, dan saya bercerita tentang biasalah kalau saya selalu merajut kebangsaan. Aku kalau dengar suara jebar-jebur orang mandi terangsang no. Nah jangan-jangan kalau ikan lagi pada berenang jebar-jebur, gue jadi ikut juga terangsang. Kita usir sapi betina itu. Ini hati-hati kalau bicara. Tegar. Namanya itu adalah sapi. Sapi. Bicara tentang orang-orang dari Sabang sampai Merauke, karena cuma negara saya yang punya 17.000 pulau, 700 suku, hampir 700 bahasa dan tidak dipunyai oleh negara lain. Dan saya pengen itu muncul dalam film-film saya. Saya tidak produktif
selalu bilang kalau bisa setahun satu, jangan sampai dua tahun satu. Setahun satu, paling enggak saya hadir sebagai seorang pembuat yang bisa mewujudkan atau mengawetkan bahwa ada sinema Indonesia di dan menjadi bagian sinema dunia, itu harapannya. Dan film ini adalah salah satu hal yang sangat menghibur dan tidak berat. Tidak berat, filmnya dikemas menjadi satu bentuk komedi, walaupun saya menyebutnya komedi erotik atau komedi erotis, tapi sama sekali tidak ada erotisme yang saya perlihatkan, walaupun cuma menjelang-menjelang, itulah kebiasaan saya. Sudah jelatik, kelinci pula, sudah cantik, wangi pula. Karena kalau saya bikin yang seperti yang diharapkan oleh kepala penonton, maka saya mungkin saya bikin bokep aja kali. Dan saya manusia yang masih punya moral bahwa tidak perlu memperlihatkan segala sesuatu secara vulgar, tapi kevulgaran itu justru ada di imajinasi semua penonton yang harapkan. Dan film ini sangat lucu, sangat lucu. Semua dimainkan oleh seluruh aktor-aktor, tidak melibatkan satupun komika atau pelawak, karena buat saya kalau film ini dimainkan oleh komika dan pelawak, maka tujuan saya tidak akan pernah sampai, karena mereka akan cenderung melucu dan film saya tidak akan lucu. Jadinya saya pakai aktor yang membuat situasi dan suasana yang menjadi lucu, yang kemudian akan bisa menampar setiap orang.